Seorang pria diamankan Direktorat Narkoba Polda Jambi karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. SL ditangkap di rumah kosannya di Jalan Melati, Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Polisi mengamankan sedikitnya 2,3 ons narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 3 paket sedang bernilai ratusan juta rupiah. Puluhan paket kecil siap edar, alat isap sabu, timbangan digital, dan barang bukti lainnya. Polisi terus melakukan pengembangan dari mana pelaku mendapatkan barang haram tersebut. Mencoba untuk menghilangkan barang bukti. Hasil penggeledahan didapatkan beberapa alat bukti, diantaranya adalah 2,3 ons jenis sabu atau sebanyak 230 gram. Sementara pelaku SL mengaku bisnis haram tersebut dilakoninya sejak 2 minggu terakhir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku akan menjalani pemeriksaan oleh anggota Ditres Narkoba Polda Jambi. Dan pelaku akan terancam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Dari Kota Jambi, Andra melaporkan.